yang mana ada suara perempuan. Ha, perempuan bukan di antara diorang lah, bukan antara diorang, yang mana sedang menyanyikan lagu Ulik Mayang tersebut. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat kita bertemu kembali di dalam satu lagi episod di Sembang Kopi bertemankan saya Hanif Abdul Halim. Terima kasih diucapkan kepada anda semua yang dah pun subscribe dan terus menyokong channel saya ni. Dan di mana anda semua yang baru je sampai ke Sembang Kopi ni pun, saya nak ucapkan selamat datang. Saya doakan anda semua yang menonton video ni dipermudahkan segala urusan anda semua dan dimurahkan rezeki yang barokah. Untuk kisah seram kita pada video kali ini, seperti biasa, saya akan kongsikan dengan anda beberapa kisah seram yang dikirimkan kepada saya dan pada saya menarik untuk kita dengarkan. Suka saya ingatkan, jangan terlalu percaya dengan kisah-kisah seram yang bakal diketengahkan. Anggap sajalah kisah-kisah ini hanyalah satu hiburan semata-mata. Jadi, tanpa membuang masa lagi, get your coffee. Jom, aku story. Kita mulakan dengan kisah seram kita yang pertama. Kisah ini datangnya daripada pengirim kita yang bernama Nara. Dan Nara ni nak berkongsi dengan kita semua satu pengalaman seram yang dia pernah alami sewaktu dia bersia-sia menaiki kereta di sebuah pantai. Kisah dia berbunyi begini. Okey, Nara bagi tahu, pada waktu kejadian seram ni berlaku, dia ni dalam usia awal 20-an macam tu. Dan dia pula sedang menyambung pengajian di sebuah universiti yang terletak di Kuantan, Pahang. Pada malam yang dimaksudkan, dia ni sebenarnya keluar dengan boyfriend dia. Dia keluar dengan boyfriend dia. Dan dia juga tulis dekat dalam email, dia keluar berempat. Bukan berdua lah, berempat. Yang mana dia, boyfriend dia yang digelar dalam email sebagai Afiq. Dan kemudian kawan sekelas dia dan juga boyfriend kawan dia ni. Kira double date lah, senang cerita kan? Okey, dia keluar daripada rumah lebih kurang lepas isyak macam tu. Lepas saja solat isyak, dia pun siap-siap, make up apa semua. Dia pun keluar daripada rumah. Boyfriend dia dah pun tunggu dekat luar. Dekat mana? Dekat pagar lah kan? Parking kereta kat situ. Dia tengok dalam kereta pada waktu tu ada boyfriend kawan dia ni. Dan kemudian ada kawan dia yang duduk dekat bahagian belakang. Kira okey. Si Nara ni pun keluar daripada rumah, terus masuk dalam kereta, duduk di bahagian belakang. So dalam kereta sekarang ni, dua orang perempuan di belakang, dua orang lelaki di depan. Okey, itu gambaran yang dia bagi. Okey, dia pun teruslah keluar, pergi makan, lepak lebih-lebih kurang. Sampailah jam dah menunjukkan hampir tengah malam. Yang mana dalam kereta pada waktu tu, Nara ni bersuara tau. Yang mana dia cakap, dah lah, jomlah kita balik. Sebab dah nak pukul 12 ni kan. Mungkin dia tak tulis pukul berapa lah. Cuma saya ini mungkin dialog yang dia cakap lah. Dah nak ambil pukul 12 dah ni. Kita ni pula perempuan. Takkanlah kita nak lepak luar sampai tengah-tengah malam macam ni. Nanti apa pula orang cakap je kan, tu kan. Kawan ni pula cakap, relax lah. Besok bukannya ada kelas pun. Bukan masalah ada kelas ke tak ada kelas. Masalahnya nanti apa pula budak-budak rumah aku cakap. Kan dia kata aku pergi tempat bukan-bukan pula. Dan satu lagi jiran-jiran lah kan. Sebab dia duduk rumah sewa tau. Dengan kawan-kawan dia. Jadi mesti jiran-jiran akan nampak kan. So tiga-tiga orang dalam kereta pada waktu tu sebulat suara untuk teruslah berjalan pergi ke tempat lain. Sebab besoknya tak ada kelas. Si Nara ni pula terpaksa aku. Sebab itu bukan kereta dia. Dia cakap kalau tu kereta dia, memang dia dah hantar dah tiga-tiga orang ni balik ke rumah. Tapi disebabkan tu kereta boyfriend dia, jadi boyfriend dia kata boyfriend nak jalan lagi, dia pun ikut je lah kan.
Okay, boyfriend dia pun jalan sampai ke satu kawasan pantai yang ditulis dekat dalam email ni, dekat kawasan area Balu. Okay. Dalam perjalanan daripada tempat dia makan lepak sampailah ke kawasan Balu ni, agak jauh juga. Mengambil masa dalam setengah jam hingga 45 minit macam tu. Bila sampai je dalam perjalanan ataupun jalan masuk nak ke kawasan pantai ni, ditulis dalam email akan melalui satu jalan yang ada lampu. Tapi dah sunyi lah sebab tengah malam kan, mana ada orang lagi. Dan dia melalui beberapa kawasan chalet. Ini dia bagi gambaran . Okay. Dia pun lalu jalan tu sampai dekat satu spot tau, ada tempat parking. Boyfriend dia pun parking kat situ. Dan kemudian dia orang keluar daripada kereta. Dan kemudian boyfriend dia dengan si Nara ni, mana Nara dengan si Afiq ni, dia duduk dekat boot depan kereta, yang dekat boot engine tu kan. Dia duduk kat situ sambillah berbual macam tu kan. Yang kawan dia ni pula dengan boyfriend kawan dia ni berjalan dekat area tepi pantai, dekat-dekat dengan kawasan air lah. Okay, dekat kawasan pantai ni agak boleh dikatakan gelap sebab lampu hanya ada di pesisiran pantai, dekat bahagian tepi ni. Bila dah semakin jauh dekat dengan kawasan air, dah mula gelap lah kan. Tapi dia nampak kawan dia ni berjalan kan dengan boyfriend kawan dia ni. Okay, settle dia berjalan, dia orang pun berkumpul. Berkumpul empat orang dekat depan kereta ni. Berbual, ketawa. Jadi bila dah berbual-berbual ni, entah macam mana Nara cakap, timbul satu cerita seram. Yang mana boyfriend kawan dia ni, mulutnya dia tak jaga. Yang mana dia cakap tau dengan semua pada waktu tu, yang mana, korang tahu tak? Ataupun korang pernah dengar ke? Kalau kita duduk tepi pantai, kita buka ataupun kita nyanyikan lagu Ulik Mayang, nanti kita akan diganggu ataupun akan nampak ataupun apa, mengalami penampakan lah, dia cakap macam tu. So Nara ni terus macam mencelah tau. Dia cakap, apa ni? Dah tengah-tengah malam duduk tepi pantai macam ni. Kita dah memang tepi pantai, kau cakap cerita macam ni pula. Dah lah, aku tak suka lah, dia cakap macam tu. Afiq ni pun mencelah juga. Yang mana dia kata, betul lah, kau ni jagalah sikit mulut kan. Relax, janganlah takut sangat, aku cakap je kot. Bukan masalah cakap, masalah sekarang ni kita kat tepi pantai dan kita sekarang ni keluar dengan dua orang perempuan kan. Kalau jadi apa-apa kan susah. Yelah. Dia jadi macam orang kata apa, tegang sikit lah situasi pada waktu tu. Dan boyfriend si Nara ni pula, dia cakap, okey lah, jomlah kita balik, dah pukul apa ni, jom. Nara ni pun masuklah dalam kereta kan. Okey, masuk dalam kereta, dia pun undurkan kereta, mulalah berjalan untuk keluar. Okey, dalam perjalanan ni memang tak boleh bawa laju, Nara cakap, sebab jalan tu kecil tau. Takutlah kalau ada orang melintas ke, ada motor ke, tak nampak kan. Jadi boyfriend ni bawa agak perlahan pada waktu tu. Okay. Dan kawan ataupun boyfriend kawan dia ni duduk dekat depan kan. Dia sambung tau telefon dia dekat radio melalui Bluetooth dekat radio ni untuk buka lagu. Entah macam mana boyfriend kawan dia ni buat onar lagi. Yang mana dia pasang lagu Ulik Mayang. Ulik Mayang korang tahu kan? Lagu dia macam ni. Lagu ni, yang mana dia bila dia pasang dekat dalam kereta ni, menyebabkan tiga-tiga orang, yang mana Nara ni, boyfriend dia dengan kawan dia ni macam bersuara lah, tutuplah, apa ni buka lagu-lagu macam ni, dia cakap macam tu. Lepas tu boyfriend kawan dia pun tutup. Lepas tu dia gelak-gelak tau, menyebabkan boyfriend Nara ni ataupun Afiq ni yang sedang memandu pada waktu tu, dia marah tau kawan dia ni. Kau ni apa benda ni, apa sesal ni, dah tengah-tengah malam buat perangai pula, dia cakap tu kan. Lepas tu dia pasang lagi. Kawan si, orang kata apa, boyfriend kawan dia ni pasang lagi lagu tu. Boleh, saya tak nak lah nyanyi sebab dah tengah malam kan. Dia pasang lagi lagu tu, menyebabkan bila tiga-tiga orang ni dah macam tinggi suara lah, kau tutup sekarang, dia cakap tu. Okay, aku tutup. Dia tutup dan kemudian dia buka lagu lain. Okay, dia pun berjalan. Masa tu di dalam kereta tengah jalan ni kan, tiba-tiba part ni lah timbul cerita seram ni, yang mana si diorang ni, empat orang ni dengar tau, yang mana ada suara perempuan. Perempuan bukan di antara diorang lah, bukan antara diorang, yang mana sedang menyanyikan lagu Ulik Mayang tersebut. Dan mengikut cerita Afiq,
Afiq cerita dekat Nara ni, yang mana Afiq ni dengar suara tu daripada belakang. Daripada bahagian belakang. Jadi bila dia orang dengar je suara tu, macam dia kata suara tu taklah kuat tapi jelas untuk didengar. Jadi bila dia dengar je bunyi orang nyanyi lagu tu kan, macam uleh mayang dia uleh macam tu kan, tiba-tiba boyfriend dia ni terus macam, ish apa ni, siapa nyanyi kat belakang tu? Macam tu. Si Nara ni dengan kawan dia terdiam. Terdiam, tak cakap apa-apa. Nara ni tak boleh cakap apa-apa. Dia kata dia masa tu dia terus timbul perasaan takut, meremang bulu roma dia. Dan kawan dia ni yang duduk sebelah dia terus cakap tau, eh bukan kita orang tu, kita orang tak nyanyi apa-apa pun kat belakang ni. Dia cakap macam tu. Dan selepas daripada kejadian tu, empat-empat orang dalam kereta ni terus senyap. Senyap sepanjang jalan. Waktu dia balik apa semua kan, hantarlah seorang demi seorang, sampailah si Afiq ni hantar si Nara ni balik ke rumah sewa dia. Waktu tu dah pukul 3 lebih pagi. Dia orang sampai je rumah dekat 3 lebih pagi macam tu. Afiq ni cakap dengan Nara ni, yang mana, You masuk rumah lagi. Sebelum masuk rumah, tolonglah cuci kaki dulu kat luar. Kalau boleh you masuk, you mandi dulu, lepas tu baru you tidur. Cakap macam tu kan. So Nara ni macam, I tahulah, dia cakap macam tu. Dia pun keluar daripada kereta, dia cuci kaki dan kemudian dia masuk dalam rumah. Dia sebelum dia masuk rumah, boyfriend dia tunggulah, tunggu dekat orang kata apa, luar rumah ni kan, sampailah Nara ni nak masuk. Bila Nara ni masuk je dekat dalam rumah, dia tutup je pagar. Okay, sekali lagi, yang mana waktu boyfriend dia jalan meninggalkan kawasan depan rumah ni, Nara ni perasan tau, di tempat duduk belakang kereta boyfriend dia ni, ada satu perempuan yang sedang duduk. Ada satu perempuan yang sedang duduk. Maknanya dalam kereta tu ada dua orang. Boyfriend si Nak... Uish, astagfirullahaladzim. Sorry. Boyfriend si Nara ni bawa kereta kat depan, dan di bahagian belakang ada seorang yang sedang duduk. Dia tak tahu siapa, tapi dia kata semua dah turun pada waktu tu. Termasuklah kawan sekelas dia tu pun dah dihantar pulang ke rumah. Jadi Nara ni cakap siapa yang duduk di belakang tu dia tak tahu. Dia pun masuk dalam rumah, dia mandi dan kemudian dia baring. Sebelum dia tidur, dia WhatsApp boyfriend dia tahu, yang mana dia kata, you dah sampai rumah, tolonglah bagi tahu I. Dia cakap macam tu. Dan boyfriend dia pun balas. Bila boyfriend dia balas tu, boyfriend dah sampai rumah lah. Ambil masa lah kan untuk orang kata apa, balas lah WhatsApp dia tu. Jadi selepas daripada tu, diorang pun masuklah ke dalam, orang kata apa, masuk kelas balik kan. Mungkin dah masuk hari yang ada kelas, sebab pada malam kejadian esoknya tak ada kelas. Jadi mungkin pada hari yang ada kelas tu, dia pun masuk dalam kelas, dia berbual dengan boyfriend dia. Dan timbullah cerita ni balik kan, yang mana ada suara dalam kereta apa semua. Dan boyfriend dia sendiri cakap, selepas saja boyfriend dia hantar ketiga-tiga orang ni turunkan, yang mana turunkan Nara lah orang terakhir, boyfriend dia memandu pulang ke rumah ni, boyfriend dia rasa macam dalam kereta dia ni bukan dia seorang. Dia kata mungkin perasaan lah, sebab dia dah macam ada gangguan kan waktu dia nak balik ramai-ramai tu. Jadi dia kata mungkin perasaan dia, dan dalam kereta pada waktu tu rasa macam seram sejuk. Dan Nara ni dia langsung tak cakap dengan boyfriend dia yang dia nampak ada sesuatu di tempat duduk belakang pada waktu tu. Mungkin itu bukan perasaan boyfriend dia lah. Mungkin memang ada sesuatu yang sedang duduk dalam kereta bersama dengan boyfriend dia. Wallahualam. Sejauh mana kebenaran kisah ini, macam saya cakap awal tadi, jangan terlalu percaya, sebab tak ada siapa yang dapat mengesahkan kebenaran kisah ini. Tapi pada saya, kisah ini menarik untuk kita dengar. Jadi itulah pengalaman seram yang dikongsikan oleh pengirim kita ni, iaitu Nara. Kita beralih pula ke kisah seram kita yang kedua. Kisah ini diceritakan oleh pengirim kita yang bernama Hasan.
Yang mana Hassan ni, dia nak berkongsi dengan kita semua satu pengalaman seram misteri yang dia pernah alami dekat rumah dia. Kisah dia berbunyi begini. Okey, Hassan bagi tahu yang dia ni tinggal dekat kawasan Kajang, Selangor. Tahu, dia duduk di sebuah rumah teres dua tingkat. Okey, dan dia pernah mengalami gangguan yang mana, okey, dekat kawasan depan rumah dia ni, okey, ni gambaran dia. Di kawasan depan rumah dia ni, okey, ada tempat parking kereta dan kemudian ada pagar. Okey, dan dia ada sliding lah. Rumah dia ada sliding door. Lepas tu ada pintu masuk. Sliding door ni memang ada grill lah dan sentiasa berkunci. Sebab dia, apa orang kata, kira tak digunakan lah. Keluar masuk semua melalui pintu yang satu lagi ni, pintu keluar masuk ni. Okey, depan grill ni pula, dia cakap ada satu orang kata buai besi. Buayan besi yang boleh duduk dalam dua orang macam tu. Korang rasa korang dapat gambaran kot macam mana kan dia punya buai tu. Dan buai ni memang tak boleh nak berayun kuat lah sebab nanti akan terlanggar grill dekat bahagian belakang. Jadi kalau nak duduk, jangan relax-relax. Macam si Hassan ni dia cakap dia selalu duduk kat situ, minum air sambil tu smoking dekat luar. Macam tu je lah. Okey. Pada malam yang dimaksudkan, Hassan cakap waktu tu dia ni sedang baring dekat atas katil. Okey, bersama dengan isteri dia. Okey, dia kahwin lebih kurang ataupun dia dah berumah tangga lebih kurang 10 tahun macam tu. Tapi masih lagi belum dikurniakan cahaya mata. Jadi dia tinggal berdua dalam rumah. Waktu atas katil ni, dia kata waktu tu dua-dua belum tidur. Tapi lampu semua dah padam lah. Okey. Sedang dia baring bersama dengan isteri dia, dia pun berbual-berbual, ketawa kan, gurau-gurau laki bini kan. Okey. Dah ketawa-ketawa apa semua. Tiba-tiba dia dua orang ni dikejutkan dengan satu bunyi hentakan kuat di kawasan grill sliding door dia ni. Macam bunyi pang, macam ada benda langgar tau. Menyebabkan si Hassan ni bangun daripada baring dia ni. Dia terus duduk, bingkas duduk. Dan kemudian dia cakap dengan isteri dia, "Sayang, dengar tak?" "Dengar bang, ada orang pecah masuk rumah ke?" dia cakap macam tu. So si Hassan ni dah mula cuak lah kan. Dia pun okey lah, bangun daripada orang kata duduk dia ni, berjalan perlahan, buka pintu bilik. Dan kemudian dia pergi dekat kawasan tangga pada waktu tu, tangga nak turun bawah lah. Kemudian dijengar lah, jengar-jengar. Kot lah kalau dia nampak ada orang lalu ke kan, orang pecah masuk. Tapi dia tengok tak ada pula. So dia pun turun ke bahagian bawah. Bawah pada waktu tu gelap. Dia tutup lampu semualah dekat bawah. Kemudian dia tengok, ish, kenapa gelap kan? Tapi macam ada bunyi-bunyi tu datang daripada mana? Dia cakap macam tu. Dia pun turun ke bahagian bawah dia ni. Dan dia perasan kipas di bahagian bawah dia ni menyala tau, berpusing lah. Menyebabkan dia tu, ish, isteri dia tak tutup kipas ni agaknya. Dia cakap tu, lupa kan? Okay, tak apa. Dia pun tutup kipas dan kemudian dia selak lah dia punya orang kata apa, langsir. Dan langsir pula ada dua lapis. Satu langsir yang jenis transparent, warna putih tapi kita boleh nampak luar. Kan? Okay, yang satu lagi belah dalam dia yang jenis tak boleh nampak luar lah. Jadi si Hassan ni just selak sikit je tau dia punya orang kata apa, langsir ni. Selak tengok dekat bahagian luar tapi tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa yang mencurigakan. Pagar dalam keadaan elok, apa semua. Okey, Hassan ni pun mulalah berjalan menuju ke bahagian pintu dapur. Sebab pintu dapur dia pun ada grill. Dia berjalan perlahan, setapak demi setapak, masuk ke kawasan dapur. Tiba-tiba, pang! Dengar lagi bunyi pagar dihentak. Yang mana dia kata kali ni dia pasti bunyi tu datang daripada grill sliding door dia. Jadi dia pun bingkas lari daripada dapur ni pergi kat bahagian sliding ni. Selak lagi sekali langsir dan kemudian dia nampak buaian besi ni seakan-akan macam berayun perlahan. Faham tak? Macam buaian ni dia orang kata apa, berayun laju, terentak dekat grill ni dan kemudian nak berhenti. Macam tu. Itu apa yang Hassan cakap. Jadi bila dia tengok, ish, ada orang main buai ke? Dia kata macam tu. Dia pun buka lampu luar tapi dia tak buka pintu. Dia just tengok lagi daripada langsir. Memang tak ada orang.
menyebabkan Hassan dia kata takpelah, okeylah, dia pun tutup lampu. Dan kemudian dia terkejut lagi sekali sebab ada satu susuk tubuh perempuan yang sedang berdiri dekat tangga. Tapi dia cakap susuk tubuh tu adalah isteri dia. Isteri dia turun ke bawah kan, sebab isteri dia dengar bunyi hentakan kali kedua. Menyebabkan dia terkejut lah bila dia pandang ke arah tu. Uish, astaghfirullahaladzim, sayang, kenapa awak duduk kat situ? Tak, saya tengok abang lah, tiba-tiba ada bunyi entak tu, saya risaulah apa-apa berlaku kat abang kat bawah. Kan saya kata jangan, jangan turun bawah, kalau ada orang jahat ke pun macam mana. Itulah yang saya risau. Naik. Okey, isteri dia pun naik. Yang si Hassan ni dia pun naik lah, naik masuk ke dalam bilik, kemudian dia baring. Dalam dia baring dengan isteri ni, dia pun berbual lah, dia cakap, yang, awak dengar tak bunyi tadi? Dengar, saya dengar, sebab tu saya turun. Abang ada nampak apa-apa ke? Tak ada pula. Dekat luar pun macam tak ada orang pun, tak ada pun orang menyorok ke apa. Sebab dia kata dia parking kereta dekat depan ni lah. Tak tahulah kalau ada orang menyorok dekat di sebalik kereta ke, dia tak nampak, dia kata dia tak pasti. Tapi memang tak ada apa-apa yang mencurigakan. So dia cakap dengan isteri, tak apalah, saya pun dah buka lampu luar dah, tak apalah, biar je lah, tak ada apa-apa kot. Okay. Dia pun baring dan kemudian dia tidur. Itu gangguan yang pertama. Yang mana gangguan yang kedua ni, pada waktu tu dia sedang menonton bola di bawah. Yang mana isteri dia tidur dekat atas lah. Dia tengok bola pada waktu tu dalam pukul 2 lebih pagi. Biasalah bola Mak Salim pukul 2 lebih 3 pagi kan. Dia duduk dekat bawah ni sorang-sorang. Dan pada waktu tu dia kata dia memang tutup semua lampu dekat bahagian bawah. Yang menyala hanyalah dia punya TV. Dan pada waktu tu langsir dekat sliding dia ni sebelah. Okey, dia ada dua belah tau. Sebelah turun, sebelah lagi diikat kat sebelah tepi. Mana dia nampak luar lah. Sebab hanya ada orang kata apa, langsir yang transparent tu je. Okey, sedang dia menonton bola ni, tengok punya tengok, tiba-tiba anak mata dia perasan yang mana seolah-olah macam ada orang yang sedang duduk di buaian tersebut. Ni apa yang Hassan nampak lah. Jadi bila dia ternampak daripada anak mata dia, dia terus pandang tau. Bila dia pandang, dia cakap memang betul, susuk tubuh tu kali ni dia nampak jelas. Yang mana susuk tubuh tu seolah-olah macam perempuan yang sedang duduk. Tapi Hassan nampak daripada belakang lah. Yang mana hanya ada, dia kata seolah-olah macam rambut yang panjang mengurai, itu sahaja. Jadi bila si Hassan ni nampak kan, dia macam mula, dia macam pergilah dekat kan, dia nak tengok siapa yang duduk dekat luar. Berani lah Hassan ni, kalau saya tutup je langsir. So dia pun berjalan pergi dekat area langsir ni. Dan kemudian bila semakin dekat, semakin jelas lah dia nampak. Dan dia nampak perempuan yang duduk ni dekat buayan ni. Buayan ni seolah-olah macam berhayun tau, perlahan. Hassan ni pun apa lagi, tarik langsir yang transparent ni. Bila dia tarik, susuk tubuh itu hilang. Tak ada. Susuk tubuh yang dia nampak tadi jelas tu tak ada. Dan dia cakap kalau orang, dah tentu dia nampak orang tu lari ke, betul tak? Tapi bila dia selak sepantas kilat, benda tu hilang daripada pandangan dia. Dia terus tutup langsir dia yang orang kata apa, tak boleh nampak luar ni. Dia turunkan langsir tu dan kemudian dia tutup TV. Tutup TV, dan kemudian dia naik atas. Dia naik atas, dia pun tidur lah. Itu adalah dua gangguan yang dia kata tak tahu macam mana benda tu boleh berlaku, apa puncanya dia tak tahu. Sebab selepas daripada apa yang dia nampak tu, tak ada lagi gangguan. Dan nak tambahkan seram lagi, Hassan ni ada cakap tau. Yang mana pada gangguan yang pertama, kan ada bunyi pagar dia hentak kan? Betul tak? Okay. Dia baring dengan isteri dia tau dekat atas ni. Waktu dia orang sebelum tidur ni, dia tanya isteri dia, tadi masa saya turun bawah, kipas terbuka tau. Awak lupa nak tutup kipas ke tadi? Tak adalah bang, saya dah tutup dah. Jarang saya terlupa tutup, dia kata. Selalu abang dia terlupa tutup. Betul juga kan? Tadi siapa yang last lah? Awak ke saya? Sayalah. Abang kan naik dulu tadi. Saya kemar-kemar dapur. Lepas tu saya baru naik. Ya ke? Mana awak dah tutup lah? Dah. Kenapa bang? Kipas terbuka ke? Ya, saya turun tadi kipas terbuka.
misteri ni sampai sekarang tak terjawab lah. Macam mana kipas tu boleh terbuka dengan sendiri ke, ataupun memang isteri dia terlupa nak tutup ke, wallahualam. Tapi gangguan-gangguan ini mendatangkan ketakutan kepada Hassan ni lah, dia cakap macam tu. Itulah pengalaman seram yang dikongsikan oleh pengirim kita ni, iaitu Hassan. Kisah seram kita yang ketiga ni pula diceritakan berlakunya kepada pengirim kita ni yang bernama Alia. Ha, tapi pada saya kisah Alia ni sedikit berlainan sebab ini pertama kali saya dapat kisah berserta dengan sekeping gambar. Gambar tempat kejadian seram ni. Ha, dan Alia cakap dia nak berkongsi dengan kita semua satu pengalaman seram cemas. Yang mana dia seolah-olah macam tersesat di kawasan parking di sebuah shopping kompleks. Kisah dia berbunyi begini. Dia tak share lah nama shopping kompleks ni ke apa, dia tak share. Cuma dia kata dia tinggal di kawasan Setapak KL. Okay. Mungkin shopping kompleks ni dekat KL ke ataupun dekat Selangor, saya pun tak pasti. Biasa dekat area-area situ je kan kalau kita pergi pun. Okay. So si Alia ni kata dia pada waktu tu pergi ke sana sebab nak tengok wayang tau. Nak tengok wayang yang mana tiket dia ni midnight. Dan cerita yang dia nak tengok pada waktu tu pula adalah Pengabdi Setan yang pertama. Tengok pun cerita hantu. Okay. Dia pergi tengok wayang ni berdua bersama dengan boyfriend dia. Tapi boyfriend dia naik motor. Dia pula memandu kereta sendiri. Maknanya dia orang datang berasingan lah. Okay. Motor parking di bahagian bawah. Yang si Alia ni pula, dia parking kereta dekat tingkat atas. Okay, bila dia naik satu demi satu aras sampai ke tingkat atas ni, dia kata kereta pada waktu tu dekat atas ada lebih kurang 5 hingga 6 biji macam tu. Boleh kira pakai jari lah. Jadi dia kata dia ambil keputusan untuk parking dekat dengan area lift. Tapi pada waktu tu dekat area lift ni ada 6 biji kereta ni. Jadi dia terpaksa parking agak jauh sikit tau daripada lift ni lah. Okay, dia pun turun dan kemudian turun lift. Turun lift sampai ke tingkat aras yang mana ada panggung wayang ni. Dia keluar je, dia kata memang kawasan pada waktu tu ada orang tapi agak sunyi sebab yelah dah midnight kan. Kedai-kedai pun dah banyak shutter dah tutup. Dan kemudian dia nampak boyfriend dia ada. Dan kemudian dia masuklah ke dalam wayang ni. Dia menonton movie sampailah selesai. Okay. Selesai je movie ni, dia pun keluar daripada wayang dan kemudian dia cakap dengan boyfriend dia. Dia kata, takutlah saya tengok cerita tadi tu. Wih, cakap kan, muka makcik tu menyeramkan. Cerita Pengabdi Setan tu kan. Okay. Lepas tu, boyfriend dia pun cakap, yelah, mestilah takut. Kalau tak takut, nama pun cerita tu. Baik tak payah tengok je kan tu kan. Janganlah marah, orang cakap je kot. Bukan marah, saya cakap je. Yelah, dia kata. So lepas ni kita nak pergi lah, nak balik terus ke atau macam mana? Balik kot, sebab dah lewat sangat dah ni. Okey lah. Besok kerja ke? Tak. Okey. Dia pun jalan, dia pun bye-bye lah dengan dia punya boyfriend kan. Bayang, I love you. Mungkin dia tak tulis lah, tapi saya yang bye, I love you, okey. Boyfriend dia pun pergilah dekat area, orang kata macam eskalator ni, turun. Pada waktu tu eskalator tak bergerak tau. Sebab dah malam kan. Jadi dia pun terpaksa lah turun. Dan si Alia ni terus pergilah dekat kawasan lift untuk naik ke bahagian atas. Waktu dia masuk ke dalam lift, dia tekan aras yang dia nak pergi. Dia rasa dalam hati dia macam berdebar-debar. Dia pun tak tahu kenapa. Mungkin sebab baru lepas menonton cerita hantu kan. Jadi dia agak terbawa-bawa lah. Okay. Sampai saja ke aras dia ni, ting, lift terbuka. Dan dia cakap pada waktu tu dia tengok dekat aras tempat dia parking kereta ni, ya Allah, gelapnya. Gelap sangat dia kata. Dia hanya nampak, nak tengok kereta dia pun payah, dia cakap. Cuba korang bayangkan. Okay, korang naik lift, sampai saja dekat aras yang korang nak pergi, lift terbuka, korang nampak tempat parking tu macam ni. Gelap kan? Memang gelap gila.
So si Alia ni kata dia waktu tu dia tak tahu nak keluar lift ke tak nak, sebab dia pegang pintu tau pada waktu tu. Dia macam hadang lah pintu tu daripada tertutup kan. Pintu lift kan ada sensor, betul? Jadi bila kita letak tangan, lift tu tak tertutup lah. Jadi dia tengok tau dekat sekeliling, Masya Allah tak ada ke kereta lain, kenapa gelap sangat ni, dia cakap macam tu. Dah lah dia dalam keadaan terbawa-bawa kan cerita tu. Lepas tu dia pula dah terpaksa dekat, orang kata apa, nak kena lalu kat kawasan gelap ni. Jadi dia kata takpelah, nak tak nak dia terpaksa jalan juga pergi ke arah kereta dia. Okay, dia jalan, punyalah laju. Tapi saya terfikir kak, kenapa dia tak telefon boyfriend dia kan? So boyfriend dia teman dia kan? Takpelah, kisah dia macam ni. Okay, dia pun jalan laju, jalan laju menuju ke arah kereta dia pada waktu tu. Dan dia pun tekan alam kereta dia. Nak dijadikan cerita, dia kata dia bertambah takut apabila dia tekan alam dia ni, seolah-olah macam tak ada bateri tau. Remote tu macam tak ada bateri. Kereta dia tak berbunyi. Tekan-tekan-tekan tak on. Tekan-tekan-tekan tak on. Lepas tu dia macam ketuk-ketuk-ketuk-ketuk-ketuk. Dia tekan-tekan. Ketuk-ketuk-ketuk-ketuk. Dia tekan. Ih, kenapa ni? Ketuk-ketuk-ketuk. Time dia tengah ketuk-ketuk dia punya remote ni, dia tak tahu datang daripada mana. Tapi dia kata suara tu seakan-akan macam berada di sekeliling dia. Tak tahu daripada mana suara tu datang lah. Macam Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Aduh. Maaf ya. Okay. Dia dengar bunyi tu. Macam tu. Dan korang bayangkanlah dalam keadaan gelap macam tu kan, mestilah dia takut, betul tak? Jadi dia pun ketuk-ketuk dia punya remote tu dekat bumbung kereta tau. Tung-tung-tung. Tweet-tweet. Menyala. Baru dia buka pintu dan kemudian dia masuk dalam kereta. Start engine dia. Terus mengundur laju. Dan kemudian dia nak keluar daripada kawasan parking ni. Dia pun carilah sign yang orang kata apa, exit ataupun keluar-keluar tu kan, anak panah tu. Dia ikut. Dia ikut punya ikut, dia cakap dia macam berpusing di tempat yang sama. Dia seolah-olah macam berpusing di tempat yang sama. Menyebabkan dia cemas lah ni lah, saya kata cemas ni. Dia cemas lah kan. Dia pusing punya pusing. Dia kata, mana ni? Kenapa ni? Aku dah ikut dah ni kan. Dia jalan-jalan. Dah lah dia seorang. Korang bayangkan. Okey, sampailah satu masa dia kata dalam hati dia kan, Ya Allah, tolong aku. Ya Allah, tolong aku. Ya Allah. Dia cakap macam tu. Dalam hatilah. Sampailah bila dia dah cakap macam tu, dia nampak ada satu kawasan macam jalan lah. Jalan yang untuk turun ke bahagian bawah. Kan susu macam nak turun tu. Baru dia nampak. Jadi dia pun masuk dekat kawasan susu ni nak turun. Sampai dekat kawasan bukit nak turun ni, dia break. Dia break. Korang tahu kenapa? Sebab dia nampak ada satu susuk tubuh yang dia kata mukanya berwarna putih kesemuanya. Ada mata, ada hidung lah. Tapi mukanya pucat lesi. Rambutnya panjang se... Orang kata apa? Panjang parat-parat bahu macam tu. Berdiri betul-betul dekat jalan dia nak turun ni. Jalan dia nak turun ni, dia nampak ada satu susuk tubuh perempuan tu. Menyebabkan dia break dan kemudian dia pejam mata dia. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Dia kata, astaghfirullahaladzim. Dia pun pejamkan mata dia sampai dia rasa dah mula okey. Baru dia buka mata. Bila dia buka mata, dia kata benda tu masih ada lagi kat situ. Menyebabkan dia kata dia tak tahu dia nak mengundur ke, dia nak teruskan perjalanan ke. Tapi alhamdulillah lah, bila dia dah nampak kali kedua ni, tak lama selepas tu, benda tu seolah-olah macam bergerak keluar daripada kawasan, orang kata bukan keluar, maknanya macam ke tepi, ke tepi, ke tepi, dan kemudian tembus di dinding ni. Dan dia kata dinding tembok ni kalau tembus biasanya akan jatuh ke bawah lah, sebab dia macam ada satu, dia macam pusing kan, pusing macam tu. Jadi bila kalau kita keluar daripada tembok ni, memang jatuh ke bawah lah. Dia tembus dan kemudian barulah si orang kata apa, Alia ni tekan minyak dia pecut. Dan kemudian dia boleh dengar tau, suara tayar dia bergesil. Korang faham kan bunyi dia macam macam tu kan. Laju dia bawa sebab dia nak keluar daripada tempat parking. Sampai ke bawah dan kemudian dia bayar parking. Dia touch and go lah, touch and go, dan kemudian dia terus keluar balik ke rumah. Sepanjang perjalanan air mata dia tak berhenti keluar. Takut yang teramat sangat.
dia terasa seolah-olah macam benda tu terus ikut dia. Dia pun tak tahu kenapa. Adakah benda tu memang ikut dia? Dia tak pasti. Tapi dia tak nampak lah. Cuma dia kata dia rasa macam benda tu sentiasa ada dengan dia. Air mata dia keluar. Eh, dah sebut tadi kan? Air mata dia keluar. Sampai ke rumah. Kemudian bila sampai rumah, dia telefon mak dia. Yang mana dia kata dia dah sampai depan rumah, dia takut. Sebab dia macam seolah-olah diganggu. Mak dia dengan ayah dia keluar daripada orang kata apa rumah. Kan? Ayah dia pergi kat kawasan pagar ni. Sebab dalam rumah pada waktu tu kereta ayah dia parking. Jadi dia memang kena parking depan pagar. So ayah dia buka pagar, dia keluar, terus lari masuk ke dalam rumah. Dan kemudian dia cuci kaki dan dia tidur lah. Dan gangguan itu tidak ada lagi lah selepas daripada tu. Pada saya kisah ini luar biasa lah. Gangguan ni luar biasa. Ditambah pula dia perempuan seorang dalam kawasan yang gelap macam tu. Yalah, macam dalam gambar ni tadi kan. Korang bayangkan dalam kawasan tempat gelap macam tu, nampak tak nampak jalan, berpandukan pada lampu kereta saja. Cuba cari jalan keluar tapi tak jumpa-jumpa. Sampaikan bila dia dah jumpa, dia nak turun ni, benda tu pula berdiri menghalangi jalan dia. Allahu Akbar. Hai. Jadi itulah pengalaman seram yang dikongsikan oleh pengirim kita ni, iaitu Alia. Sampailah masa untuk kisah seram kita yang terakhir untuk video kita pada kali ini. Kisah ini pada saya ringkas tapi menarik. Yang mana kisah ni dikirimkan oleh pengirim kita yang bernama Harith. Yang mana Harith ni nak berkongsi dengan kita semua satu pengalaman seram yang mana dia sendiri alami. Gangguan ini berlaku di dalam rumah dia sendiri. Kisah dia berbunyi begini. Okey, Harith cakap benda ni berlaku selepas saja dia berpindah masuk ke rumah sewa baru tau. Yang mana sebelum ni dia bekerja di kawasan lain. Dia tak cakap lah pula dalam email ni dia kerja apa ke ataupun kawasan rumah ni dia tak cerita. Cuma dia direct terus kepada kisah dia. Okey, dia cakap sebelum ni dia bertugas di tempat lain dan kemudian dia ditransfer ke kawasan yang baru ni. Yang mana kawasan baru ni berlainan negeri tau. Mungkin dia polis ke tentera, saya pun tak pastilah. Jadi dia cari rumah sewa ni pun dah boleh dikatakan last minute tau. Jadi nak cepat. Sebab tarikh dia dapat tarikh pertukaran dia ni dengan dia dapat surat ni hampir tau. Jadi dia tak sempat lah nak buat preparation apa semua, dia tak sempat. Menyebabkan dia kata dia memang cari je rumah sewa dekat, sebut pula dengan copyright kan. Dia dekat internet lah dia cari kan. Dia jumpa satu rumah ni yang mana dia berkenan dan kemudian dia call tuan rumah ni. Dia pergi tengok rumah tu sendiri. Rumah ni boleh dikatakan besar, ada 3 bilik. Rumah apartment tau, okay. Ada 3 bilik dan kemudian satu bilik air. Okay. Dia masuk dalam rumah ni, dia pun tengok okay-okay je. Dia deal dengan tuan rumah ni. Okay, macam mana, sewa macam mana apa semua. Dan tuan rumah ni pula, dia macam rushing tau nak sewakan dekat orang. Pada mulanya dia tak rasa apa-apa lah dan sebab dia pun nak cepat rumah kan. Jadi dia pun close deal. Okay, sewa sekian-sekian macam ni. Okay, masuk, cuci rumah dan sebagainya. Sampailah hari yang dimaksudkan, dia pun berpindah masuk. Okay, bila dia masuk je dekat rumah ni, selama 2 bulan dia duduk dekat rumah ni, dia terima banyak aduan. Bukan aduan lah, boleh kita kata rungutan. Rungutan daripada isteri dia, yang mana isteri dia cakap rumah ni tak okay lah bang, dia kata. Kenapa? Jiran-jiran tak okey ke? Bukan jiran tak okey. Macam ada gangguan-gangguan. Dah awak ni. Dah mula dah ni, dia cakap macam tu kan. Dia pada mulanya dia tak percaya. Dia kata ini silap dia. Dia tulis dalam email. Silap dia tak percaya, cakap isteri dia. Yang mana dia kata anak dia sering menangis. Dia ada anak kecil tau. Anak dia sering menangis waktu malam. Waktu si apa tu? Harith ni kerja malam. Isteri dia duduk kat rumah seorang-seorang kan dengan anak dia. Anak dia menangis tau, pujuk-pujuk tak nak. Lepas tu pasang surah baru diam. Macam tu. So isteri dia kata mungkin ada gangguan lah. Dan pernah juga isteri dia terdengar macam ada orang yang sedang memasak di dapur. Dan pada mulanya isteri dia ingat yang Harith ni lah balik lapar ke kan.
Jadi dia sebagai isteri, dia keluarlah daripada bilik dan kemudian dia nak tanyalah suami dia, lapar ke bang? Kalau tak saya boleh masakkan. Nah, mungkin nak cakap macam tu. Tapi bila dia keluar daripada bilik, kawasan luar ni gelap. Biasalah nak tidur kan, tutup lampu. Lepas tu dia pergi ke kawasan dapur. Memang dia kata dapur ni tak ada ruangan pun. Dia cuma ada macam satu macam penghadang tu. Lepas tu dapur. Itu ditulis dalam email. Jadi bila isteri dia pergi dekat kawasan tempat memasak ni, tak ada apa-apa pun sebenarnya. Tak ada orang memasak, tak ada pun benda yang bergerak. Tapi tadi dia dengar ada bunyi orang memasak dalam rumah dia. Jadi Haris ni tak percaya pada mulanya. Sampailah satu masa dia kata berlaku gangguan, yang mana pada waktu tu anak dia menangis tau pada waktu malam. Haris ada kat rumah pada waktu tu. Dia cubalah tidurkan anak dia, apa, popok, nyanyi, semua tak nak. Dan isteri dia kata, bang, buka lah telefon bang, buka ayat kursi ke apa-apa, nanti dia diam lah. Dia cakap macam tu. Iya ke? Cubalah, cuba. Okay, buka. Dan kemudian anak dia dah mula macam tenang. Dan kemudian anak dia tidur. Okay, bila dah tidur, dia masukkan balik dalam buai. Masa tu buai dia, dia tak ada stand lah, cuma dia gantung pada shilling. Bukan shilling. Rumah apartment kan macam batu lah tadi kan. Dia buat macam penyangkut dan kemudian dia gantung dengan tali. Okey, dia cakap waktu dia njur anak dia ni, okey je anak dia tidur. Lepas tu dia baring. Dia baring balik semula kan. Isteri dia dah tidur tau, menghadap berlawan daripada dia. Mungkin dia menghadap kanan, isteri dia pun menghadap kanan. Jadi dia pandang belakang isteri dia je lah. Okay. Dia tak tidur lagi pada waktu tu. Tiba-tiba, buaian anak dia ni seolah-olah macam digegar tau. Macam ada benda yang menggoyangkan dia punya buaian ni. Dan yang Haris ni kata dia takut sebab bukan bergoyang dekat bawah. Kalau bergoyang dengan tempat baby baring ni, mungkin anak dia bergerak. Tapi masalahnya benda tu bergoyang dekat bahagian tali ni. Seolah macam ada orang pegang, lepas tu orang goyang kan. Macam tu tau. Dan serentak dengan tu, anak dia meraung, nangis. Seolah-olah macam terkejut ataupun takut akan sesuatu. Menyebabkan bila Haris ni, dia cuba-cuba nak tidur kan, mata dia buka. Bila dia nampak je situasi tu, anak dia nangis, isteri dia pun sampai duduk lah. Bayangkan, isteri dia yang sedang baring ni duduk pandang ke arah buaian anak dia ni. Buaian anak dia dah mula macam bergoyang kan. Dia pergi dekat buaian ni, angkat anak dia. Kemudian dia popok anak dia. Anak dia menangis, wah meraung. Sampai bila berlaku benda macam itu, barulah si Haris ni percayalah. Sebab dia kata, macam saya cakap tadi lah, kalau yang bergerak bahagian baby baring ni, yang mana bahagian kain ni kan, mungkinlah baby yang bergerak. Tapi masalahnya tali tu yang seolah-olah macam digoncang oleh sesuatu. Dan serentak dengan itu anak dia menangis. Adakah anak dia nampak, ataupun nampak lah kan, budak boleh nampak kan, anak dia nampak ada benda bertinggik ke, dia pun tak pasti. Dan kemudian dia ambil masa beberapa bulan je duduk dekat rumah tu. Dan kemudian dia cari rumah yang lain. Dia berpindah dan rumah sewa baru dia ni tak jauh lah daripada office dia. So cepatlah dia balik ke rumah apa semua kan. Tapi rumah sewa baru dia ni tak ada apa-apa gangguan lah. Isteri dia kata okey je, rumah pun tak panas. Sebab rumah lama dia ni macam panas, macam ada benda yang tak kena macam tu. Tu apa yang dia ceritalah. Itulah pengalaman ringkas yang dikongsikan oleh pengirim kita ni, iaitu Haris. Jadi itu sajalah kisah seram kita untuk video kita pada kali ini. Pada pendapat anda macam mana? Dalam kesemua kisah yang saya kongsikan dengan anda ni, mana satu kisah yang paling menyeramkan? Anda boleh tinggalkan pendapat anda di ruangan komen dekat bawah. Dan yang mana anda semua yang ada kisah-kisah seram dan sudi berkongsi dengan saya dan juga semua penonton-penonton Sembang Kopi, anda bolehlah kirimkan ke alamat email Sembang Kopi ataupun Telegram Sembang Kopi, yang mana alamat email dan juga link Telegram saya memang dah tinggalkan siap-siap di ruangan description dekat bawah. Terima kasih diucapkan kepada anda semua yang sudi menonton video saya daripada mula sampailah ke hujung ni. Saya sangat-sangat hargai. Ini salah satu caralah anda tunjukkan support anda kepada saya. Dan yang mana anda semua yang baru je sampai ke channel ni, sekiranya anda suka dengan cara penyampaian saya, anda terhibur dengan kisah-kisah seram yang saya kongsikan dengan anda ni, saya hargai sangat-sangat.
Kalau anda boleh bantu saya, bantu channel saya dengan tekan butang like, butang subscribe dan juga butang loceng supaya anda takkan terlepas apa-apa video yang saya akan upload lagi lepas ni. Akan ada banyak lagi kisah seram yang menarik saya akan kongsikan dalam channel saya ni. Itu sajalah daripada saya. Thanks for watching. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum. See ya.